Di berbungkul itu diambil dari kata bedug. Gulnya itu kul-kul. Jadi itu dari sisi umat Hindu. Itu awal mulanya tiga agama, empat kakak dari umat Hindu, tiga kakak umat Muslim, dan dua Buddha. Jangan lupa subscribe. Bedugul, nama kebun raya terbesar di Indonesia. Lokasinya di Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Sebenarnya, kebun raya ini bernama Eka Karya Bedugul. Berikut ini kisahnya, bukan tentang kebun raya tersebut, tetapi cerita menarik khusus mengenai nama Bedugul yang melekat pada kebun raya pertama yang dibangun di Indonesia itu menarik untuk disimak. Bedugul ternyata menjadi simbol pertalian Islam dan Hindu di Desa Candi Kuning. Ini diungkapkan salah satu tokoh dari Banjar yang mayoritas beragama Islam, Banjar Candi Kuning II, Desa Candi Kuning, Haironi Saputro, dalam forum workshop mengokohkan peran kampung Islam sebagai khazanah budaya Bali yang dihelat Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Bali bekerjasama dengan Forum Pemerhati Sejarah Islam Bali 1-29 Januari kemarin di Denpasar. Bang Roni, panggilan akrabnya, awalnya menguraikan sekelumit sejarah Desa Candi Kuning. Sekadar mengingatkan, Candi Kuning merupakan wilayah pemerintahan desa yang eksotik, destinasi wisata Danau Bratan yang elok, selain kebun raya Bedugul yang eksotik ada di wilayah ini. Awal sejarah Candi Kuning diungkapkan Bang Roni, semula babat alas perambahan hutan untuk permukiman dilakukan 4 keluarga Hindu, 3 keluarga Muslim, dan 2 keluarga Buddha. Itu awal mulanya 3 agama, 4 kakak dari umat Hindu, 3 kakak umat Muslim, dan 2 Buddha. Itulah yang merambat alas, membabat alas di sana yang ada di Desa Candi Kuning. Berjibaku bersama dengan bukti-bukti faktual, visual yang ada, masjid dan kubur berdampingan, sutra dengan kubur berdampingan. Itu adalah jadi satu bahan, cuma dibatasi dengan andong. Istilah di desa itu andong pohon, termasuk ada makam wali di atas juga, di atas gunung. Jangan lupa subscribe. Dalam perjalanan kita hidup berdampingan harmonis, tidak pernah ada masalah. Bahkan sampai kita ada istilah bahasa ngejot, masuk hal ini ngejot. Hari-hari besarnya dia membawakan masakan atau hasil olahan mereka ke kita. Begitu sebaliknya, tentu dengan yang halal, istilahnya yang suci, yang belum dia bawakan misalnya semacam buah dan lain sebagainya. Begitu sebaliknya, ketika kita juga hari-hari besar, kita juga seperti itu. Itu penduduknya atau dihitung kakak 850 kakak. Satu desa Candi Kuning setengahnya Muslim. Jangan lupa subscribe. Kami mengadopsi adat istiadat, kami buat para rendang awi-awi yang tentunya dilandasi dengan Al-Quran hadis. Sawalan namanya, 7 hari setelah hari raya. Nah, di Bedugul itu yang rumuskan, yang ganti biasanya itu dilakukan di masjid musola, yang gantikan tempat di lapangan di kebun raya.
Yang ganti bahasa Tawalan itu dengan ketok semprong, bahasa Bali. Kalau diketok itu artinya diketokkan itu. Semprong itu apa yang dulu buat ini kita tiup api itu. Artinya semua masyarakat hadir di situ. Nah, pernah kita lakukan dengan momentum itu kita kumpulkan sebali. Kesenian tradisional di masing-masing kita undang. Kita festivalkan rudat, kesenian rudat. Termasuk yang umat Hindunya datang, kita undang. Ketika itu bupatinya pun datang. Akhir-akhir tahun semenjak COVID itu gak bisa berjalan karena kurangnya ketat. Sehingga itu dua tahun terakhir tidak terlaksana ketok semprong itu. Kenapa bedugul? Nah, di bedugul itu diambil dari kata bedug. Bedug itu kan untuk mengumpulkan umat melaksanakan sesuatu. Artinya saat tertentu waktu mau sholat kayak mau ngumpul apa tuh bedug. Gulnya itu kul-kul. Jadi itu dari sisi umat Hindu, kul-kul itu adalah merupakan yang untuk mengumpulkan masyarakat bersama seperti di bedug itu sendiri. Karena kita berdampingan di seluruh Islam dan umat Hindu, jadi digabung menjadi bedugul. Jangan lupa subscribe.